Polres Muaro Jambi kembali membagikan sembako dengan masyarakat Desa Tanjung Gatung sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat atas dampak BBM naik. Bantuan sembako tersebut diberikan ke sejumlah warga di Desa Tanjung Gatung, RT 5 dan RT 12 Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Bantuan sembako tersebut diberikan ke masyarakat yang kurang mampu dampak dari harga BBM naik dan pasca pandemi COVID-19. Kegiatan ini juga sebagai wujud Humas Polri peduli kemanusiaan dan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Hari ini adalah hari yang ketiga atau minggu ketiga di daerah Desa Tanjung Gatung pelaksanaan kegiatannya pembagian sembako kepada warga yang kurang mampu nampak dari kenaikan. Semoga dalam kegiatan kami ini warga yang kami datangi kemudian bisa mengurangi beban daripada para warga yang kami berikan bantuan pada hari ini. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan.